Kabare. Kabare. Ya ras sehat, ya emak aja ngorot, emak baru tengah urut. Oh. Mangan opo? Mangan opo? Mangan sate. Ibu tuku sate. Wah. Enak, enak pura. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke akaun YouTube channel aku, Faiz Tal. So, seperti korang tahu, sebelum ni aku balik daripada Australia dan aku wajib menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari. So, pada aku buat video ni adalah malam terakhir aku berada dekat Hotel Ibis. So, sepanjang tempoh 14 hari ni, macam-macam emosi aku terganggu. Kalau korang perasan, aku punya vlog pun sampai hari ketujuh saja. Sebab lepas ke hari ketujuh tu, aku dah jadi malas, macam tak nak buat apa-apa. Aku rasa macam aku duduk dalam aquarium. Aku rasa macam banduan akhir kan, makanan orang hantar macam macam ikan dalam aquarium tunggu makanan. Umpamanya macam tu. So dari saya tu sebab makanan-makanan yang dia bagi pun tak menghiburkan aku. Kalau kau perasan, filet ikan, ayam kari, filet ikan, ayam kari, filet ikan, ayam kari, pusing-pusing benda tu je. So aku pun tak semangat untuk nak tunjuk ke korang apa yang diorang bagi, main balik-balik benda sama. So siapa yang daripada luar negara nanti balik yang akan menjalin tempoh kuarantin sama macam aku lalui, korang standby lah jajan-jajan, Maggi-Maggi, kau standby dulu. Bila kau dah terperap kat dalam ni, memang dah tak boleh buat apa. Memang kau tunggu je lah makanan yang dia bagi. Aku nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak siapa yang layan aku punya vlog daripada day 1 sampai ke day 7. Aku appreciate sangat-sangat. Thank you so much. So kalau korang ada sebarang cadangan, idea, tolong tinggalkan kat ruangan komen. Aku masih baru lagi dekat YouTube ni. Dan aku juga mendoakan korang yang support aku semoga terus maju jaya, bahagia, dimewahkan rezeki dan bahagia di samping keluarga dan terlindung daripada terkena COVID-19. Pada aku COVID ni, kalau macam ada satu episod aku cakap, kalau aku tak mati sebab kena COVID, mungkin aku mati sebab tertekan dalam tempat tikus ni. So far tu je yang aku nak sampaikan. So teruskan support aku. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.